Aku bukan Din Soya. Assalamualaikum, Melo YouTube, bersama dengan saya Rider Helmet Pink. Okay, so ini adalah video perjalanan Pink di RTM. Mesti korang pelik kan, apa benda, apa yang RTM ni? So actually, Pink tengah duduk-duduk ni sebenarnya Pink tengah servis Pink punya ERC. Lepas tu, sementara nak tunggu minyak tu habis turun, Pink buka handphone, check, tengok-tengok ada email. Jadi Pink dapat email, tada! Sesi orientasi untuk pembaca berita dan pengacara di RTM Sport. So, untuk mengatakan korang, sebenarnya Pink dapat tawaran daripada RTM untuk jadi pembaca berita. Korang mesti pendiam, macam mana tiba-tiba boleh dapat? Korang tengok video ni yang Pink pergi interview session. Assalamualaikum, Melo YouTube, bersama dengan saya Rider Helmet Pink. Tangan penuh nak buat mini love. Sekarang Pink ada dekat Angkasa Puri, nak pergi uji bakat penyampai berita sukan. Kita tadi dekat guard tu, masa register dia kata ramai gila orang, so kita tak boleh naik atas pun bawa kereta. Jadi dia suruh kita jalan kaki. Takpelah, kita jalan kaki. Hari ni kira dia uji bakat. Bila Damac Pink datang, gitu je. T-shirt pakai seluar jean. Macam ni kan? Identity Rider Map Pink. Macam ni kan? Takkan dia tiba nak pakai kot. So, sekejap lagi kita tengok macam mana. Kat dalam katanya ramai gila. Jom. Okay. Nampaknya semua orang pakai kot je. Bukan kot je. Semua orang pakai kot. Okay, so Pink dah selesai register. Jadi, ada bagi resume apa semua. So, dia bagi nombor ni. So nanti kita tinggal tunggulah sampai dia panggil nombor. Kita tunggu je lah, tengok apa yang akan terjadi. Jom. Okay, so kita dah habis audition. Pink tak sempat pun masuk dan audition tu. Lepas tu sebab kan Pink rushing mengejar masa, Pink kena pergi Seremban pula. So takpelah, mungkin lain. So bye. So korang nak tengok macam mana Pink pergi interview kan. Jadi sebelum Raya Haji hari tu, Pink ada dapat email di mana dapat tawaran untuk jadi pembaca berita. Sepatutnya orientasi dengan mock run berita ada 4 hari macam tu lah. Lepas tu dia ditunda. Hari ni dapat email balik yang dia akan start balik. Tapi, ada tapi dia. Dia ada sesi orientasi dan kelas. Sesi orientasi dan kelas, lepas tu dia ada ujian. Dia ada ujian 1 dengan ujian 2. So siapa yang lepas ujian 1 dan ujian 2 ni, barulah akan ke peringkat yang seterusnya, mock run berita, dan lepas tu barulah jadi pembaca berita. Jadi korang stay tune untuk vlog ni. Pink akan vlog sambung untuk hari orientasi dan kelas. Okay, jom. Okay, so hari ni adalah hari orientasinya. Jadi sekarang Rider Map Pink. Memang beza gila lah tengok. Resap seperti seorang pembaca berita gitu. Sebab sebenarnya diorang suruh Pink berpakaian apa, kita orang semua berpakaian smart casual. Jadi macam Pink tanya-tanya smart casual macam ni. Biasa Rider Map Pink korang nampak pakai jersey, pakai seluar jean. So hari ni, ini buat pertama kalinya rasanya korang nampak Pink pakai macam ni. RTM guys, he's nervous pula. Right, okay guys, sekarang Pink dah ada dekat Wisma Berita. And Pink sebenarnya tak tahu kat mana tempat tu, tapi ikut email kata kat dekat email. By the way, Pink jumpa seorang kawan. Muka dia macam muka Din Soya. Nama dia Daniel. Yes. Dia pun saya bukan Din Soya. Mungkin dia must be. Tadi masa dekat masa hantar apa, nak ambil pas tu,
tiba nampak dia macam, kenapa muka macam Din Zoya ni? Maksud dia tegur kita kan. So okey lah, boleh lah kita sekali naik atas. Kali bukan lah, bukan Din Zoya lah. Okey, jom kita naik good atas. Good luck juga. Jom. Okey, so sekarang kita dah ada dekat dalam kelas. Jadi setelah sekian lama kita tak pergi kelas, hari ni adalah hari untuk ke kelas. So jomlah layan. Ni baru habis first session, sesi pertama. Jadi lepas ni malam nanti ada sesi kedua. So sekarang ni tengah break, semua orang makan-makan, relax-relax dulu untuk sambung malam sekarang. Nanti tak sebut. Sekarang kita nak keluar tapi kita tak jumpa pintu keluar. Tadi nak masuk kita tak jumpa pintu masuk. Sekarang kita nak keluar tak jumpa pintu keluar. Aduh, sedih betul. Ini memang apa saja dapat ni. Thank you. Nah, kita orang dapat keluar dah. Wow, dunia luar. By the way, my name is Daniel. Daniel pun ada YouTube juga. Follow page Kipas Bola. Kalau kau nak tahu cerita apa-apa juga bola, 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 bola. Isu tentang bola antarabangsa dan lokal. Follow page Kipas Bola dan YouTube. Semua social media Kipas Bola. Korang tengok Din Zoya cakap pasal bola, korang tengok Kipas Bola. Aku bukan Din Zoya. Boleh record eh? Boleh. Oh tak boleh public? Oh tak. Kak kita ambil sikit je. Okay, kita dah dekat session. Tak, kita nak sikit ni je. Ni je, sekarang je. Nanti masuk kelas tak ada dah? Tak ada. Sekarang ni nak masuk session yang kedua. Tonight we'll be bringing you exciting updates on sports. First, I'll be bringing you updates on sports. Chinese rule number one, no buck. Okay, so habis sesi orientasi, jadi kita orang semua kena tunggu keputusan lah sama ada kita orang terpilih untuk yang seterusnya untuk sesi mock run pula. So yeah, sampai di sini saja video kali ni. Korang jangan lupa share, subscribe, like and comment, ride dan mapping. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye. Buat penuh tangan dia, Encik Emak. Sekian berita sukan daripada saya, Ika Raida Hamad Pink. Majulah sukan untuk negara. Aktiva. Tanah.